接可能里面毛毛的毛发可能要sebelumnya juga punya tabungan di bank ini, sebelumnya juga punya tabungan di bank ini, dan juga belum, jika belum bu, boleh, di sini ada tabungan di bank ini, maaf ibu, sebetulnya ada membawa seperti identitas, seperti identitas pajak. Maaf ibu, sebelumnya sudah punya tabungan di bank ini. Boleh saya minta kartu identitasnya? Boleh saya lihat kartu identitasnya, Bu? Boleh saya lihat kartu identitasnya seperti kartu pelajar? Pertama kita setelah kita menerima kartu pelajarnya, walaupun si nasabah itu bilang dia belum pernah buka, tapi kita wajib untuk mengecek juga di sistem. Kalian juga ini sistemnya kemarin, oh belum buka. Jadi kita dengar, oh iya baik kok, kalau kita tidak tahu lagi ya langsung. Kalau kita tidak tahu lagi ya, ada penyelidiknya dari kiri, yang misalnya itu. Misalnya seperti ini, ini namanya pun di sini, nama sesuai dengan identitasnya. Jadi padanya, nama ibu kandung, nama teleponnya, yang aktif lagi ya, alamatnya, ada tangannya. Dimohon tangannya yang berubah. Terus nomornya itu sesuai dengan ini ya, sesuai dengan ini ya.